Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Lee Ramadi, berasal mahasiswa UIN Sastra Riau. Di sini saya ditugaskan untuk bertanya kepada salah satu masyarakat mengenai dampak buruk atau keluhan bagi masyarakat terhadap adanya wabah penyakit corona ini. Baiklah, langsung saja saya akan menuju ke salah satu warung. Saya akan menanyakan kepada yang pemilik warung. Ya. Betul, Pak. Ini, Pak. Saya dari mahasiswa UIN ingin sedikit berbincang-bincang tentang mengenai dampak buruk dari COVID-19 ini bagi masyarakat, Pak. Dan saya ingin abang sebagai narasumbernya, karena abang berusaha mempunyai warung. Jadi apa dampak dari masyarakat tentang usaha abang ini dari COVID-19 ini? Dari jenis usaha yang saya sekarang ini, itu tampak sekali kalau misalkan dengan kondisi sekarang ini, dengan corona sekarang ini, itu jumlah pembeli itu agak kurang karena orang banyak di rumah saja gitu kan. Jadi untuk kondisi sekarang ini orang banyak memborong di toko-toko di pasar gitu kan. Jadi untuk pembelian di dalam di kedai-kedai kecil seperti saya ini itu memang agak kurang jadinya gitu, seperti itu. Jadi itu terpengaruh dari pekerjaan masyarakat yang lain atau misalnya itu? Iya, seperti itu. Jadi pekerjaan masyarakat lainnya itu memang banyak pemasukan mereka banyak berkurang karena dengan kondisi ekonomi sekarang yang kurang menurunnya, yang menurut saya itu sangat menurun dengan harga-harga getah yang turun, dengan kondisi ekonomi sekarang ini yang agak melemah gitu. Jadi masyarakat itu untuk daya belinya mereka agak jadi berkurang jadinya. Jadi rata-rata di sini itu masyarakatnya sebagai pekerjaannya itu mempunyai kebun karet ya begitu. Iya, betul sekali. Jadi kalau masalah barang-barang di kedai ini, apa ada kendalanya dari mencari barang dari grosir atau macam mana itu? Iya, betul juga. Jadi untuk kami pun untuk membeli barang-barang keluar itu jadi cukup terhambat karena pembatasan area tersebut. Jadi kalau misalkan kami kan baru ataupun daerah-daerah lain itu sangat terganggu kami karena setiap pemeriksaan itu kami dilarang untuk masuk ke kedai seperti itu gitu. Karena ada peraturan dari pemerintah itu. Iya, betul sekali. Jadi apakah ada abang merasa atau masyarakat yang mengeluh atas dampak ini, Pak? Banyak sekali yang mengeluh. Mereka mengeluhkan tingkat pencarian mereka yang sangat berkurang. Yang kedua, jikalau mereka bekerja pada pertokan atau mereka bekerja di pertokan, banyak yang di PHK karena pemasukan toko tersebut mulai berkurang juga. Maka ekonomi masyarakat di sini rata-rata di bawah, bisa dibilang udah di bawah miskin jadinya seperti itu. Jadi ekonomi gara-gara COVID-19 ini semakin menurun ya, Pak? Iya, betul sekali. Jadi berdampak juga bagi pendidikan anak-anak sekolah. Iya, betul sekali. Karena di sini kan dekat juga sekolah SD ya, berarti banyak juga anak SD yang belanja di sini. Jadi sekarang ini karena libur sekolah, berarti anak SD itu tidak bisa berbelanja di sini, Bang. Iya, betul sekali. Kalau sekarang ini kan rata-rata anak-anak dilarang oleh orang tuanya untuk keluar jauh dengan kondisi sekarang ini. Jadi untuk pergi sekolah pun sekarang udah lebih 2 bulan anak-anak tidak sekolah lagi sekarang kan. Karena peraturan pemerintah itu yang menyatakan bahwasanya
anak-anak sekarang sekolah belajarnya itu harus di rumah gitu. Ujian pun seakan sekarang harus di rumah, terima rapor pun seperti itu gitu kan. Jadi untuk pertanian, makanan anak-anak itu juga untuk konsumsi rumah tangga yang tepung segala macamnya, minyak, paket internet, itu juga gas, minyak, bensin itu juga. Tapi yang banyak kendala itu di bagian internet juga ada kendala itu, Bang. Kalau pakai internet mungkin berbeda dengan yang lainnya. Pakai internet mungkin di rumah, kalau di rumah itu mereka banyak menggunakan internet jadinya kan, karena untuk itu mereka suntuk untuk di rumah kayak seperti apa. Jadi pakai internetnya mungkin agak menaik pemasukannya dibanding yang lain gitu. Karena banyak membutuhkan internet yang iya betul sekali. Semua online. Jadi karena banyaknya masyarakat yang membeli paket internet ini, apakah tidak susah untuk mencari paket internet ini di luar atau di luar? Kalau masalah paket internet itu bisa kami minta kirimkan paketnya per paket. Jadi untuk pengiriman, proses pengirimannya pun kayaknya masih bisa kami tanggulangi gitu, seperti itu. Berarti tidak bermasalah juga tentang paket internet? Iya, tidak masalah. Berarti kalau masalah apa, minyak motor itu, Bang? Iya. Minyak motor itu mungkin sebelum adanya COVID-19 ini lumayan susah juga untuk mencari minyak motor. Apalagi sekarang ini mungkin lebih susah juga ya. Mencarinya itu memang agak sulit. Dengan yang kondisi sekarang ini, Pertamina pun menyekat-nyekat setiap pemakaian bensin itu. Jadi pembelian kami pun agak memang sulit untuk mencarinya seperti itu. Itu yang dampak dari COVID-19 itu, Bang. Jadi bagaimana solusinya agar masyarakat tidak merasa resah atau keluhan-keluhannya untuk masyarakat itu seperti apa, Bang? Kalau supaya jangan masyarakat resah itu sebenarnya untuk membatasi diri aja sebenarnya. Jadi kalau misalkan ingin keluar kota segala macamnya, mungkin harus di stop dulu. Karena apa? Karena mungkin di dalam daerah kita sendiri itu masih aman, dianggap aman. Kalau misalkan ada yang masuk dari luar kota atau luar daerah, bahkan dari luar negara gitu kan, antar negara, itu kalau bisa dia dihentikan dulu. Karena penyebarannya itu kan lebih besar dari luar negara itu sebelum itu, seperti itu. Jadi kalau bisa di bagian bandara-bandara itu kita stop dulu untuk orang-orang masuk ke daerah atau provinsi kita itu. Jadi negara tempat kita ini masih dibilang aman, masih dibilang aman, cuma dianggap waspada seperti itu. Tapi kita harus mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah. Itulah sedikit yang saya katakan tentang pengaruh dampak COVID-19 bagi masyarakat, terutama bagi abang yang mempunyai warung berbagai macam juga jualan mungkin berkurang karena masyarakat banyak disuruh untuk di rumah saja, dimasukkan kurang dari sebelumnya. Dampak sosial pun saya perlu saya tambahkan sekali, itu dampak sosial pun sangat berpengaruh sangat. Karena apa? Jika orang sakit saja itu orang takut mendekatinya gitu. Misalkan orang ada pingsan tengah jalan, itu orang takut mendekatinya. Padahal sebelum ini, sebelum ada corona ini, orang kalau misalkan ada pingsan di jalan itu orang tak cepat itu mengangkat atau membawanya ke rumah sakit. Tapi sekarang ini pingsan saja orang di jalan itu
orang menjauh semuanya, bahkan cuma menyuting-nyuting dari jauh aja seperti itu ya. Nah jadi yang kedua itu di masjid pun sub-subnya pun harus jauh gitu ya. Jadi untuk menghindari seperti itu, jadi kita masyarakat umumnya itu sangat-sangat terganggu seperti itu. Iya betul sekali. Ya. Berarti banyak dampak pengaruh dari bagi masyarakat tentang adanya wabah penyakit COVID-19. Iya betul sekali. Mungkin itu saja. Terima kasih atas waktunya bang. Maaf mengganggu. Iya. Semoga lancar. Saya bang. Ya, terima kasih. Baiklah, itulah sedikit perbincangan kami. Atau saya kepada salah satu masyarakat yang mempunyai warung tentang saya tadi menanyakan apa saja dampak-dampak buruk atau keluhan dari masyarakat, terutama salah satu pemilik warung dari wabah penyakit COVID-19 ini. Itulah dari saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.